Ari Lasso ikut menyoroti dan memberikan komentar terkait lagu pop Melowo yang di-cover Lesti Kejora berjudul Rumah Singgah. Pria yang lebih akrab dikenal dengan nama Mas Ari itu, mengaku terpesona dengan kesyahduan dan kemerduan suara Lesti Kejora saat menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh Fabio Asher tersebut. Suara Dede Lesti syahdu banget, saya hampir nangis mendengarnya, meskipun lagunya sudah beberapa kali saya dengar, ungkap Ari Lasso saat ditemui di kawasan Prapatan Jakarta Selatan beberapa saat yang lalu. Dede memang the best, semua lagu yang dinyanyikannya selalu sampai di hati para penikmat musik. Dede pokoknya nggak ada dua, tambah Ari Lasso lagi. Selain dari itu, Ari Lasso juga begitu bahagia dengan keceriaan Lesti Kejora saat ini, yang semakin bersemangat untuk berkarir di dunia entertainment tanah air. Saya sangat senang dengan Dede Lesti saat ini, dia makin bersemangat untuk terus menghibur masyarakat tanah air lewat karya-karya terbarunya, bukan seperti beberapa bulan yang lalu, ujar Mas Ari. Dalam kesempatan yang sama, sahabat dekat Ahmad Dhani tersebut juga mendoakan semoga Lesti Kejora semakin sukses, dan semoga apa yang dicita-citakannya bisa terwujud dengan segera. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora baru saja mengcover lagu milik Fabio Asher yang berjudul Rumah Singgah. Lagu tersebut resmi dirilis lewat kanal YouTube Leslar Entertainment, tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023. Tercatat, lagu tersebut sudah ditonton hampir mencapai 300 ribu penayangan dengan 10 ribu komentar dan 60 ribu like per hari ini. Menurut penelusuran kami, lagu tersebut mendapatkan banyak pujian dan komentar positif dari banyak netizen tanah air. Tak hanya dari masyarakat biasa saja, bahkan sederet artis dan penyanyi papan atas tanah air, ikut memuji single Rumah Singgah yang dibawakan oleh Lesti Kejora tersebut. Bahkan banyak di antara mereka yang mengaku menangis kala menghayati single yang di-cover oleh Lesti itu. Dede nyanyinya gitu banget sih, sampai-sampai mata aku seperti lagi mengiris bawang, tulis salah satu netizen. Saya heran, mengapa setiap dengar lagu yang dinyanyikan sama Dede selalu menusuk hati, pinginnya mewek terus, tambah netizen lain. Kalau sang diva nyanyi ya seperti ini, perfectnya bukan kaleng-kaleng, ungkap netizen lain lagi. Seperti yang diketahui, Rumah Singgah merupakan salah satu single lagu Fabio Asher yang telah rilis pada 5 Mei 2022 lalu melalui kanal YouTube Fabio Asher sendiri. Meski telah rilis hampir setahun lamanya, lagu ini masih cukup populer di berbagai platform musik terutama di YouTube. Di awal perilisan, lagu tersebut cukup viral di YouTube dan TikTok. Berkat hal ini pula, nama Fabio Asher semakin dikenal di kancah musik Indonesia. Sebagai tambahan informasi, Fabio Asher dengan nama asli Fabio Fukrer Towoliu kembali mengeluarkan single bertajuk Rumah Singgah pada 5 Mei 2022. Single tersebut berada di bawah naungan MJ Entertainment dan dirilis melalui kanal YouTube Fabio Asher. Dilansir YouTube Fabio Asher, hingga 12 September 2022 pukul 19.30 WIB, video musik berdurasi 4 menit 35 detik tersebut telah meraup 60,6 juta tayangan dengan likes mencapai 480 ribu. Bahkan di waktu yang bersamaan, single penyanyi kelahiran 2 Oktober 1993 di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara itu masih menempati video musik terpopuler nomor 8 di YouTube. Di Spotify, single Rumah Singgah pernah menempati posisi puncak tangga lagu global viral.